sumerep sejarah kayangan api. Oh, oke, tadi gue. Nah, kertas kuno, tenggi, sakno, nakono, tunggi, terusnya lantai. Kirian ni aku tak kuat. Kata saat ni kita menang. Dan awal mulanya usah usulnya kayangan api ni aku ringin. Dan pun tak kini yang kita sampaiki ini pun tanggalnya kerajaan Majapahit. Tanggalnya kerajaan Majapahit itu kata sing zaman ke senjata pusaka kerajaan Majapahit itu yang akhirnya ingin itu kata berdaya dengan kerajaan Majapahit itu napa mau dilampah, napa mau dilakat yang kini dilampah. Dugi Desa Sendang Rejo, Kecamatan Ngasem, Dukuh Karang Jawa. Tembiku yang kados nyamar. Kadang ini langsung dicampur kalau di kampung ada. Akhirnya tengah ini Dukuh Karang Jawa niku yang tembiku singgah tembiku damel pandi besi, buka pandi besi niku. Bado buka pandi besi datang riku terkenal tengkuti pundi terkenal pandi karang juga kan dia tengkuti terkenal akhirnya yang sunah nampel ini merasa utusan yang ini kerajaan Majapahit ini madu si yang ini akhirnya waktu niku sedanten sedoyo niku doyo pandi di doyo pandi niku dikumpulnya kan yang kali sunah nampel dikengken ngumpul tengene cukup ngumpul tapi sing eyang yang begini aku buat sakit ngumpul wonton sing ngertos jam setengah dalu malam itu petain kertas api ngerti itu melayu api ngerti itu melayu di pintu kan dan akhirnya oh berarti tunggu semua waktu itu dan itu yang datang Riki istilahnya kan buatan pengen lah terkenal buatan pengen buat negeri yang kata buatan pengen sejak ini jadi diri ini tapi apa sih ini dari Tong Riki butuh ketenangan butuh nopo istilahnya sejak ini aku yang ini butuh tenang butuh suasana yang buatan enten tiang singgangku buatan negeri itu kan gak tirakat, nopo sejak ini tirakat, nopo tenapain. Di sebelah itu jaga yang Gusti Allah. Ini pun tidak. Di wonten saya ngertos nonton itu kan atasik melampah itu nopo istilah silai kayak esau nopo dapur kalau nopo nggak sedang tapi pun tapi ada selama. Bukan kertas diangkat ni, ketinggal. Jadi yang ini bukan pengen tiang, yang datang bukan pengen kenal, bukan pengen tiang. Tapi pun alhamdulillah untuk mungkin beliau bisa jadi cuma orang tertentu yang sakit ketemu sama mereka tahu. Menaik mawon pasti keturunan kuatan. Insya Allah sakit. Makanya tengahnya cukup karena juga ini pusat teringat yang bikin itu wonten bim, wonten ucap-ucapan. Ojo anak turun cak turun anak cukup ojo anak pandi di wilayah desa Sendang Rejo. Berarti ngantos anak ini buat tenan. Buat tenan. Menawi anda pandi yang terkenal tahun itu gitu tentu. Pun ucapan dan penyewaan. Nah, sing cara istilah silsilah peninggalan yang tadi iki cara sing diwujud ning apa kertas api ne wau. Dan mbakar pusaka ne pom pusaka. Oh, sejarah api niku kene mbakar pusaka. Terus keduane tengene pertapaan iku kangge ndamele adus tiraka. Masing-masing ini damel tempat semedi ini.
terus sing toyone kados sumuk ngoten niku wau asrep adem niku damel cucine puso terus ngat alih nyuci ngoten niku kan karomah doa niku wau nggih insyaallah niku sak dermo lantaran mugi-mugi kangge tinggalane luhur sedang mriki kados toyone niku saged damel kok sinten sing butuh nggih insyaallah wau kami tombol bisa kami nampak insya Allah kamu semua lantaran bisa berkencing ya itu sempat memiliki enggak monggo ketinggian suan begini berarti yang jadi kesumo itu betul kejang sih betul mukso mukso jadi suan itu pun tidak lama kok sak wadah kene ketemu ngene saged wujud nyata saged nggih atus kula ngoten iki tong iki sak dermo lantaran terus nek kerjane bapak kita iki kados kunci nggih napa sing kirane dirampai nggih ngoten iki mboten purun kula neko-neko mboten purun kula rek ngaten mboten mboten wonten kula saestu jenengan iki generasi kepindhan Mas. Kulo keturunan ada tujuh. Ketujuh. Oke. Asmine sinten, Mas? Mas Yusuf. Mas Yusuf. Iya, terkenal Mas Yusuf. Kenapa mumpung kamu juru kunci ini? Ini satu apa malih, monggo sudah. Insya Allah, nah itu ya. Ya, ini tuh yang jadi kusumo dateng kan teko maju pahit mas nggih. Nggih. Yo saged mlampah teng mriki iku critane pripun? Ya niku wonten utusan apa wonten laku sing dereng dilampahi. Jadi ini kan. Nah sing eyang iki mbak niku kados seluruh dereng mriki niku nggih ngantos nopo tirakate luar biasa ngantos dicapai kan. Nah. Iya aku semua niku naik pulau terus si bapak cerita dari ini aku kasih lepas ada sunan gak cukup ya biar kenapa male? Monggo apa no benda pusaka peninggalan ini mana kakak ini benda pusaka peninggalan leluhur niku nggih wonten Mas. Jatine niku tapi kan pun di alam lah. Terus benda-benda sing wonten niku kan boten saged di napa istilahnya cuma orang tertentu sing saged bimbingan dan makan gitu ya. Nah, benda sing kados tinggalan ini kadang yang tertinggal tos and sing jiko atau yang nopo disparingi ini kan jadi yang bermaksudkan itu dari ada menanya oh biasanya sih wonten yang tiang soan mereka terus diparingi itu wonten di kata sebuah tentang mereka kadang ya tentang dia pun yang kiri nggak ada yang twitter nih terus macam yang biasa yang biasa tanya nih kok sing kuasa kodrate sing kuasa Gusti Allah sak ndermo ing kulo tuh lewat ini Pak ya niku Mas pusaka sing terkenal apa sing damel yang supon iku napa mawon pusaka sing terkenal niku Mas ya salah siji nih nah kula ki ambek dereng ngertos dugi mriku nih namun apa nih ngapun tadi terus yang masalah agama nih yang ini nyambar nih kok mau tentu jadi agama nih sih terkenal di Jepang kali pertama dibikin yang ini kok mau nggak kalau saya itu nah namun kalau nih kok atau sejarah itu seperti kata insyaallah nih pelantaran itu yang nih kok wanten yang ini bapak Rien nih mau terus nih dan
Rapundut dampak 2020 bulan 4. Nggih. 2020 bulan 4 tanggal 20. Yes. Terus nih ya. Nih, sampun.